Asli katanya. Assalamualaikum GC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman dan kisah ini berlaku di pejabat saya. Saya ni tak pernah umur GC. Ha, overtime sampai pukul 11 malam. Paling-paling pun pukul 8 saya dah balik rumah. Tapi waktu itu saya banyak sangat kerja sebab salah seorang daripada teman tiba-tiba berhenti secara mendadak. Jadi kerja-kerja beliau harus saya lakukan. Dan tak lama lagi waktu itu pula nak dekat audit. Terpaksalah saya bersengkang mata balik selewat jam 11 lebih malam. Jadi apa yang berlaku bila saya dalam pejabat ni seorang diri? Rakan-rakan yang lain semua dah pulang. Sedang saya sibuk buat kerja, saya dengar ada bunyi orang buka tutup salah satu laci lah di salah satu cubicle. Saya tak tahu di mana. Tapi dengar ke si, orang buka dan tutup laci. Bunyi hempasan yang begitu kuat. Daripada saya beri perhatian pada kerja saya, terganggu emosi saya, perasaan saya ni. Mulalah saya tulis, tapi fikiran saya melalut ke lain. Oleh kerana dah terganggu fikiran saya, saya pun berhenti. Mulalah bungkus barang-barang saya. Kemudian KC, dalam masa yang sama juga sedang saya bungkus barang-barang, kata Rosli, laci yang sama atau tidak dibuka dan dihempas buat kali kedua pada malam yang sama. Seperti biasa, saya ikutlah kata-kata orang yang pernah saya dengar. Cakap perkataan ni, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Saya cakap KC, saya lafazkan sekuat-kuatnya. KC nak tahu tak, selepas saya kata aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku, dalam satu pejabat, semua laci saya rasa terbuka dan dihempas dalam masa yang serentak. Sampaikan saya takut nak keluar, nasib baiklah saya ada nombor. Nombor pengawal keselamatan, saya telefon guard room. Dua orang pakcik naik atas. Saya kata, dalam ofis ada perompak. Dua orang pakcik naik atas, masuk ke dalam ofis. Kemudian, dia terkejut, nampak berselerak kisi, laci semua terbuka. Seolah-olah ada orang buka laci dan menggelidah. Aha, katanya, pejabat yang saya ada di dalamnya. Kemudian pak cik tu tanya, mana apa cik? Kau cakap ada perompak ni berserak macam ni. Tak apa, tak apa cik, nanti saya ceritakan. Saya pun tutup laci saya. Saya minta pak cik tu temankan saya tutup semua laci yang lain. Saya keluar. Kemudian pak cik tanya, kau cakap ada perompak tadi, mana perompaknya? Tak cik, laci tu bukan saya buka dan tak ada perompak. Dan saya ceritakanlah A sampai Z apa yang berlaku. Pak cik tu pun terkejut. Dan pak cik kata, memang pernah kadang-kadang di waktu malam bila dia buat clocking di tingkat tempat saya bertugas, tingkat 4 ni, bilik saya ni walaupun dah ditutup dengan slider, tapi tetap dari dalam dengar orang ketuk beberapa kali, tapi dia tetap tidak indahkan. Bila saya dengar, saya terperanjat. Dan sejak malam itulah, saya takkan stay back KC sampai pukul 11, paling-paling 8 malam. Sebab pukul 8 pun masih ada rakan-rakan kerja yang lain masih ada dalam pejabat. Selepas pukul 8, kebanyakan semua dah pulang. 11 malam, pastinya saya seorang diri. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Rosli.